Hi guys, welcome back to our YouTube channel The Real Vida. Kali ini kita masih ada di kota Yogyakarta di hari kedua di daerah Seturan Yogyakarta, di mana kita ada di Hotel The Farm Fortuna Seturan Yogyakarta. Rate-nya sekitar 400 sampai 1 juta rupiah. Boleh dipilih-pilih di Traveloka dan beragam harganya karena tergantung season ya guys ya. Kadang harganya naik turun. Nah, pada saat kita kesini di bulan April 2023 memang lagi peak season di hari ketiga Lebaran Idul Fitri. Ini luar biasa, hari keempat atau ketiga ya? Keempat Lebaran Idul Fitri, masih di peak season ya. Jadi masih harganya 550.000 gitu. Dan ini masih room only, dapatnya yang twin bed. Kita udah kehabisan yang king size bed, jadi dapatnya yang twin bed, yang dua kasur kecil-kecil ya. Bisa digabungin sih guys, alhamdulillahnya. Pelayanan di sini juga super ramah dan baik, bagus-bagus, juga baik-baik. Dan di sini ada fasilitas mini zoo dan playground buat anak-anak, juga ada business centernya, juga ada kayak kafe, dan kafenya itu asik banget ya guys ya, ala-ala kekinian hits gitulah. Pokoknya di sini konsepnya juga oke banget, colorful dan nyaman, bersih, nyaman. Kebersihannya kita kasih 95 ya untuk kebersihannya, dari dalam hotel maupun di luarnya itu sempurna bersih, 90-95. Dan pelayanannya ini nggak perlu disuruh-suruh, nggak pernah dimintain tolong, udah ngeliat kita langsung gercep nganterin, helpful banget gitu maksudnya. Dan ini adalah kondisi hotelnya, memang gak terlalu besar, tapi karena di tengah kota Jogja, harganya agak lumayan ya guys. 550.000, termasuk murah tanpa breakfast. Di sini udah dapat tempat tidur yang king size bed atau twin bed. Kebetulan kita dapat yang twin bed tapi masih bisa disatuin. Lalu ada deposit box, ada lengkap ya standarnya, udah ada wastafelnya, juga udah ada sampo dan sabunnya. Dan ini lucu banget, sampo dan sabunnya nih kita koleksi bawa pulang. Warnanya unyu gitu. Nah, ini ada biasanya hand towel, juga ada bathroomnya, shower sudah lengkap dengan perlengkapan mandinya. Nah, ini adalah kaca untuk kaca rias ya guys ya, dikasih kaca rias dan sepatu untuk meriasin juga. Di sini ada TV yang smart TV termasuknya ya guys. Dan di sini juga nyaman banget, kafenya di sini. Di sini ada juga tempat duduk tamunya. Untuk ukuran hotelnya tidak terlalu besar, kita pilih yang tipe deluxe guys. Di sini kalau ke Traveloka di tipe deluxe mungkin antara 500-600an ya, untuk yang dengan breakfastnya juga mungkin sekitar segitu. Itu paling beda 100-150 ribu lah untuk tambahan additional breakfastnya. Oke guys, ini menu-menunya nggak terlalu jelas, tapi boleh di browsing aja, di googling ya. Kebetulan kita pagi-pagi belum sempat, masih capek banget dari Prambanan kemarin dan Obelix Hills yang deket sama hotelnya. Kita sarapannya juga yang simpel-simpel aja, baru nanti turun ke bawah untuk beli makanan yang lain ya guys ya, di sekitaran kota Yogyakarta. Oke, di sini sebelah kiri, sebelah lift ini ada kayak business center gitu, dan kafe-kafe di sebelah sana ya guys. Di sini tuh asik banget business centernya, jadi kayak wifi cozy room gitu, jadi memang keren lah, bersih banget. Di tengah kota ada hotel yang ada kolam renangnya, cukup lah ya menurut kita ya. Kita nggak sempat renang sih guys, cuman menurutku untuk anak-anak ada playground, ada zoo, mini zoo-nya, dan ada kolam renang, cukup lah ya, cukup oke lah menurutku. Dan gampang banget kalau mau ke mana-mana di tengah-tengah kota Jogja gitu. Oke guys, kita hanya satu malam di sini. Menurut kita juga oke banget kok hotelnya, dengan harga segitu kita puas banget gitu ya. Kita juga mau review beberapa tempat selain di hotel ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di YouTube channel The Real Vida ya guys ya. Oke guys, ini bapak-bapaknya, bellboynya ini baik hati banget. Pokoknya benar-benar helpful. Terima kasih ya Pak, terima kasih The Farm Hotel, terima kasih untuk pelayanannya luar biasa sempurna. Kita di Jogja itu merasa dengan harga segitu tuh udah worth it banget kok gitu. Dan ini benar-benar diantar sampai mobil, benar-benar dibawain sampai dimasukin ke dalam mobil. Luar biasa ini bellboynya, bener-bener kayak se-customer satisfaction banget ya gitu kan, di The Farm Hotel. Jadi gak akan nyesel kok guys. Oke guys, kita pamit undur diri dulu. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.